Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau buat makeup look seperti ini. Nah, makeup look ini tuh kayak super natural dan super simple banget. Ini tuh bisa kalian pakai untuk ke acara kalian bukber gitu. Biasanya sih aku pakai makeup kayak gini kalau misalkan aku mau bukber, karena aku kan ketemu teman-temanku yang dulu, terus kayak bukber sama teman-teman SMA, SMP, kuliah dan macam-macam. Jadi kalian harus kelihatan lebih terlihat menarik, apalagi kalau misalkan nah, di video kali ini akan aku kasih tahu tutorial seperti ini. Ini makeupnya gampang banget, kalian bisa recreate. Dan ini super natural banget, kalian gak bener-bener kayak makeup yang harus full makeup banget. Karena sejujurnya aku gak suka banget kalau misalkan sehari-hari aku tuh bener-bener kayak full makeup. Tapi di sini tuh ada beberapa, sebenarnya sih hampir sama kayak my daily makeup routine. Tapi di sini tuh aku beberapa aku tambahin, seperti kayak aku pakai contour kayak gitu, jadi biar kayak terlihat lebih aku cantik. Nah, untuk kalian yang mau tahu, jangan lupa untuk like dulu video aku, like dulu. Terus juga jangan lupa untuk subscribe channel aku dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk next video apa lagi yang akan aku buat nanti. And let's get to the tutorial. Oke, di sini aku udah pakai skincare rutin aku, skincare pagi. Terus di sini aku juga udah pakai moisturizer dan di sini aku juga udah pakai alis. Untuk kalian yang mau tahu eyebrow rutin aku, linknya akan aku taruh di atas. Terus selanjutnya aku pakai makeover hydration serum seperti biasa. Ini tuh aku pakai karena buat bikin makeup aku lebih tahan lama dan lebih awet gitu. Selanjutnya aku pakai primer dari Maybelline Baby Skin yang pore eraser. Ini aku aplikasiin aja di bagian yang pori-pori aku besar, kayak di bagian pipi, bagian hidung, jidat dan lainnya. Dan ini juga bisa untuk menahan minyak di muka aku. Terus di sini aku pakai foundation dari Maybelline Fit Me yang matte and poreless. Aku lupa ini shade-nya apa, tapi nomornya 125. Terus langsung aku aplikasiin aja di seluruh wajah aku. Tapi di sini tuh aku pakai bener-bener kayak super tipis banget, kalian bisa lihat. Dan ini tuh warnanya bagus banget, kayak pas gitu sama warna muka aku. Terus di sini aku pakai juga kayak cuman satu layer gitu, karena aku nggak mau begitu yang full coverage, karena aku mau hasil yang kayak natural. Terus selanjutnya aku di sini pakai concealer dari Wet n Wild. Ini yang Wet n Wild Photo Focus. Terus langsung aku aplikasiin aja di bagian bawah mataku untuk nutupin mata pandaku. Terus aku taruh di bagian hidung sama di kemerahan di mukaku dan bekas-bekas jerawat di mukaku. Terus aku pakai juga concealer ini untuk sebagai highlight. Terus di sini langsung aku blend aja pakai sponge dari Masami Shuko. Selanjutnya aku pakai L.A. Girl Pro Conceal yang shade Mahogany seperti biasa. Ini aku pakai untuk kontur pipi aku. Aku taruh aja di bagian tulang pipi aku. Maaf geng, ini ngeblur. Terus aku taruh juga di bagian hidung aku, karena aku mau terlihat hidung aku juga lebih mancung dan pipi aku lebih tirus. Terus langsung aja aku blend pakai sponge-nya dari Real Technique. Untuk bagian hidungnya di sini aku ngeblendnya pakai sponge-nya dari Masami Shuko yang kecil. Terus selanjutnya di sini aku set semuanya pakai bedak dari Seventeen. Ini yang Silky Loose Powder. Ini tuh bukan Silky Girls guys, tapi ini tuh kayak lokal brand dari Thailand. Dan aku tuh baru coba gara-gara Kavanta. Kavanta bilang katanya ini bagus banget, mirip kayak Coty Airspun. Ya jadi dia kayak butirannya tapi lebih halus, dan pas aku coba emang bagus banget. Dan ini tuh kayak translucent gitu alias transparan, jadi dia gak ada warnanya sama sekali dan benar-benar bikin muka kita tuh jadi matte juga. Terus selanjutnya aku timpa pakai Wet n Wild yang Photo Focus Press Powder. Ini yang shade Natural Beige. Kenapa aku timpa? Karena aku pengen tuh hasilnya kayak sedikit lebih coverage. Dan katanya kalau si Wet n Wild Photo Focus ini kalau kalian foto kena flash, dia tuh akan memantulkan gitu. Dan hasilnya bener-bener emang iya. Jadi makanya aku timpa lagi pakai bedak ini. Terus selanjutnya untuk bronzer di sini aku pakai Too Faced yang Chocolate Soil. Ini tuh yang travel size dan aku pakainya tuh kayak seperti aku pakai contour. Jadi aku pakai di tulang pipi aku, terus aku bawain juga ke jidat. Karena aku nggak mau pakai apa sih contour powder lagi, jadi ya udah aku pakai bronzer ini aja sekalian aku pakai kayak aku pakai contour. Terus pakai brush yang lebih kecil aku taruh juga di bagian hidung aku. Ini biar hidung aku terlihat lebih mancung ya, you know lah semuanya. Terus selanjutnya di sini aku mau pakai blush dulu. Pertama aku pakai blush dari Essence. Ini yang Silky Touch Blush kalau nggak salah. Dan aku lupa shade-nya apa, nanti akan aku tulis di description box. Make sure kalian cek semuanya
itu semuanya akan lengkap di description box. Terus ini aku pakainya tuh kayak nyebrang gitu loh, dari pipi kanan terus nyebrang ke pipi kiri, biar kayak hasilnya lebih kayak kelihatan kalian tuh lebih fresh gitu mukanya. Terus yang tadi blushnya aku timpa lagi, ini pakai The Balm blush, tapi aku lupa shade-nya apa, ini yang travel size. Terus aku aplikasiin aja itu di bagian apple cheek-nya, nggak aku bawa nyebrang gitu, karena aku mau terlihat lebih fresh, makanya aku mau pop up-in di apple cheek aku doang. Jadi kalau aku senyum kayak lucu gitu, pipinya ada merah-merahnya. Lalu kita pindah ke bagian mata dulu. Seperti biasa, di sini aku pakai LA Girl Pro Primer yang shade-nya nude sebagai eye base aku, dan aku aplikasiin aja di seluruh kelopak mata aku. Terus aku blend aja pakai sponge-nya dari Masami Shuko. Terus selanjutnya aku mau pakai shadow dari City Color, ini akan jadi shadow favorit aku. Dan aku ambil aja yang warna beige dan aku aplikasiin di seluruh kelopak mataku. Ini aku pakai sih sebenarnya untuk ngeset shadow base aku, biar nanti pas kalian pakai shadow tuh warnanya lebih keluar, terus nggak creasing gitu shadownya dan stay. Terus yang pertama di sini aku mau bikin transition color dulu. Aku ambil warna yang coklat muda, terus aku aplikasiin aja di bagian kris mata aku. Jadi aku mau buat kayak dia ada gradasi warnanya gitu dari muda ke tua, dan biar bikin mataku tuh lebih kayak kelihatan besar. Terus selanjutnya di sini aku ambil warna yang coklat lebih tua, tapi aku ganti brush. Aku pakai brush yang lebih kecil ujungnya. Terus aku aplikasinya sama di bagian kris mataku, jadi biar mataku tuh lebih kayak ada kelopaknya gitu dan ada warna transition colornya juga. Terus selanjutnya aku mau pakai eyeshadow dari MAC. Ini aku lupa shade-nya apa, nanti kan aku tulis di description box. Aku mau pakai warna yang ungu agak kecoklatan gini pokoknya. Terus aku aplikasin aja pakai tangan aku, tapi aku mau pakainya tuh kayak super tipis aja biar kayak cuman ada aksen warna coklat-coklat tuanya gitu. Terus selanjutnya aku blend aja pakai brush yang enggak ada produknya. Selanjutnya aku pakai Maybelline Hyper Shape Liner, terus aku bikin aja kayak eyeliner gitu, tapi dia beber kayak tipis banget, sedekat mungkin sama apa sih bulu mata kalian. Di sini aku bikin kayak wing liner, cuman kayak beber kayak kecil banget wingnya, nggak beber kayak intens banget wingnya. Jadi tuh biar mataku tuh terlihat lebih besar dan terlihat lebih kebuka, makanya aku bikin kayak eyelinernya tuh kayak gini. Terus selanjutnya di sini aku mau pakai Maybelline crayon liner yang black. Di sini aku pakai untuk nge-tight bawah mataku biar mataku tuh lebih kelihatan intens lagi, biar kelihatan lebih kebuka dan lebih besar lagi. Sebelum pakai maskara di sini aku jepit bulu mataku dulu karena bulu mataku kan kayak super pendek gitu. Nah, di sini aku mau mengkombokan dua maskara ini karena aku nggak mau pakai bulu mata palsu. Jadi aku pertama pakai Maybelline yang Hyper Curl dulu. Ini tuh bikin bulu mataku tuh terlihat lebih tebal. Jadi aku pakai yang pertama ini, terus yang kedua aku pakai yang The Falsies Push Up Drama. Ini bikin bulu mataku lentik banget dan panjang banget. Dan aku bener-bener suka banget perpaduan dua maskara ini. Terus selanjutnya aku pakai e.l.f. Beckett Highlighter. Di sini aku pakai yang Moon Pearls. Dan highlighter ini tuh bener-bener kayak terlihat natural banget, gak begitu intens, karena aku gak mau bener-bener yang kayak gimana-gimana. Untuk bibir di sini aku pakai lip tint dari Etude. Yang pertama aku pakai, aku gak tahu lupa nomornya kan, aduh kebiasaan. Pokoknya yang pertama aku pakai yang ini dulu. Terus yang kedua ini tuh beda lagi, ini yang lebih gelap warnanya. Dan aku aplikasiin aja di bagian dalamnya, jadi biar kayak ada gradient warnanya gitu di bibir aku. Yang terakhir di sini aku pakai e.l.f. Makeup Mist and Set untuk ngeset dan untuk bikin makeup aku tahan lama, dan aku semprotin aja di seluruh mukaku. Yeps, ini tuh hasil semua makeup yang aku create tadi di tutorial. Itu gampang banget kalian create, kalian bisa lebih berkreasi lagi pokoknya. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel aku di sini. Terus jangan lupa juga untuk nonton-nonton video aku yang sebelumnya di sebelah sini. Terus jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terus kalian juga jangan lupa komen juga untuk next videonya akan aku buat video apa lagi. And see you on my video guys. Bye-bye.